Mitra NASA tercinta, pada kesempatan yang berbahagia ini tim NASA berada di hamparan tanaman jagung, tepatnya di lahan milik Bapak Haji Abdul Haq, tepatnya di Dusun Sayong, Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami tim NASA mencoba meliput kesaksian penggunaan produk-produk NASA pada tanaman jagung. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Haji Abdul Haq. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang. Kami dari tim NASA senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Haji ya, mengenai apa khususnya tanaman jagung. Ini tanaman jagung ini umur berapa, Pak? Baru umur 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya. Jenisnya apa, Pak Haji? Pioner 11. Pioner 11 ya. Luasnya berapa, Pak? 70 hare. 70 hare. Ya. Ini saya dengar sudah menggunakan produk NASA ya, Pak ya? Iya, sudah. Produk yang digunakan apa, Pak? POK NASA sama hormon. Hormonik ya. Cara penggunaannya gimana, Pak? Saya semprotkan pada umur 1 bulan. 1 bulan, dosisnya? Dosisnya 2 tutup hormon ya, sama 5 tutup POK NASA. POK NASA ya. Ya. Itu pada umur 1 bulan ya. Ya. Kemudian Pak, selain menggunakan pupuk dari NASA, ini pupuk makro yang digunakan apa, Pak? NPK. NPK ya. Okay. Itu untuk luas 70 are atau 7000 meter persegi, ini habis berapa, Pak? Habis 500 kilo, Pak. 500 kilo total ya, total NPK ya. Iya. Nah, itu cara pemberiannya gimana, Pak? Pemberiannya pada umur 2 minggu saya kasih urea saja, iya, dengan dikocor. Iya. Dikocor di apa itu, di tangkinya, iya, di bawah tanah. Setelah itu, setelah umur 2 bulan, setelah umur 1 bulan baru saya pemupukan, saya tanam ya, juga dengan NPK. Dengan NPK. Ya. Untuk luas 70 are ini, Pak, habis ya. POK NASA berapa, Pak? Habisnya POK NASA kemarin habis 4. 4 ya. 4 botol. Heeh. Hormonik. Hormoniknya 3. 3 botol ya. Ya. Biasa ini. Ya. Setelah menggunakan produk-produk NASA, ini apa yang Bapak lihat pengaruh dari penggunaan produk-produk NASA itu, Pak? Kalau ini musim tanam, ini yang saya tanam jagung ini kan pada musim kemarau. Kemarau ya. Biasanya pada musim tanam kemarau itu pohonnya kan agak rendah. Rendah. Tetapi, kerdil, Pak. Ya, kerdil. Tapi ini kalau saya pakai semprot dengan NASA, ini kayaknya seperti musim penghujan. Musim penghujan pohonnya, ya. Pohonnya tinggi. Ya. Buahnya besar. Buahnya besar. Ya. Daunnya gimana, Pak? Daunnya ya cukup hijau gitu. Cukup hijau ya? Hijau ya. Itu kelebihan-kelebihan. Tidak pernah menguning gitu. Ini kalau diperkirakan 70 are ini hasilnya berapa, Pak? Ya kalau menurut perkiraan yang kalau sekitar 4-5 ton kering. 4-5 ya. Ton kering ya? Ya. Padahal ini musim kemarau ya. Kalau tidak pakai produk NASA biasanya hanya berapa, Pak? Biasanya kalau are. Pakai produk NASA ya sekitar 1 ton, 1 ton setengah. 1 ton, 1 ton setengah ya. Luar biasa ini, terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Sangat saya tercinta, inilah jagung milik Bapak Haji Abdul Haq yang tingginya ini sekitar 2 meter 30. Padahal ini ditanam di musim kemarau. Ya, ini luar biasa sekali hasil dari jagung Bapak Abdul Haq. Ya. Dengan jarak tanam yang sangat rapat, yaitu 55-20. Ini bagaimana, Pak, perasaan Pak Haji ya setelah menggunakan produk-produk NASA dengan hasil yang luar biasa ini? Nah, ini sebagai contoh kita ke masyarakat dan kita, saya merasa Pak bangga. Gitu. Bangga ya? Bangga dengan tanaman, walaupun misalnya hasilnya tidak seberapa, Pak, bisa tidak seberapa dari petani, cuman hasil petani itu bagus, berarti ya bangga lah. Bangga ya. Ya udah, Pak Haji, terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Lain kali kita bisa bertemu kembali. Ya, demikian Mitra NASA tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Abdul Haq yang telah membuktikan keampuhan dari produk-produk NASA untuk tanaman jagungnya. Demikian reporter Agus dan kameramen Agus Hakim melaporkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama leader Bapak Insinyur Saifuddin dari
NKR 873. Terima kasih, salam NASA.